yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha, ittaqullaha, usikum wa iyya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Iwapa muslim-musliman, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia limpah inayah Allah Subhanahu wa taala diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala duduk iktikaf ya di rumah Allah pada 10 daripada kiraan Muharram 1442 Hijri. 10 Muharram dinamakan Yaumul Ashura. Ya, mudah-mudahan dapat kita menambah sedikit amal saleh kita dalam kitab yang baru ataupun buku catatan amal kita. Mudah-mudahan ya buku amal kita itu dipenuhi dengan catatan amal saleh. Ya. Yang mana nanti pada hari tidak ada manfaat lagi dah harta dan juga anak pinak itu, sebab dalam dunia pun ya Allah memperingatkan kita wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Dalam dunia pun Allah pesan janganlah kita dilalaikan mal, harta, banun ya, harta wala tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, dilalaikan dengan harta dan juga anak pinak daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya di 10 Asyura atau 10 Muharram disebut sebagai hari Asyura, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayat daripada Ummu Habsah anak Sayyidina Umar. Ya, iaitu anak Umar ini berkahwin dengan Nabi namanya Hafsah. Salah seorang daripada anak sahabatnya berkahwin dengan Nabi iaitu Hafsah, anak Umar. Anak Abu Bakar bernama Aisyah, kahwin juga dengan Rasulullah. Oleh sebab itu sahabat empat ini, dua jadi menantu Rasulullah, dua menjadi bapa mertua Rasulullah. Ya. Oleh sebab itu kerabat Nabi ini di kalangan orang soleh. Ya, di kalangan orang yang baik-baik. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan kita juga begitu. Ya, berkumpul kita dalam keadaan semuanya dalam keadaan baik-baik. Insya-Allah. Oleh sebab itu di antara lain ya 10 Muharram ini dalam riwayat daripada riwayat Ummu Hafsah berpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayatnya daripada satu hari bulan Muharram sehinggalah berturutan 10 Muharram, dan afdalnya pada 10 Muharram kerana puasa awal sekali sebelum daripada puasa Ramadan ialah Rasulullah mengamal puasa pada 10 Muharram. Di antara lain Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam bila hijrah dia pergi ke Madinah, tengok orang-orang Yahudi pun berpuasa pada 10 Muharram kerana mengenangkan kelebihan ataupun yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya kehebatan ya mengikut kitab Taurat dan Injil Nabi Musa alaihissalam,
ya banyak menerima rintangan dan kepayahan, kesusahan, ya maka mengenangkan Nabi Musa alaihi salam orang Bani Israel, yakni orang Yahudi itu, ya berpuasa pada hari 10 Muharram. Mengikut kita pun pandangan Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, ya 10 Muharram ini afdal untuk berpuasa. Tapi Nabi sebut juga, kalau tahun depan Nabi kata, niscaya aku minta berpuasa pada 9 Muharram. Ya, kapit, ya nak bagi tak macam orang Yahudi Bani Israel itu berpuasa hari 10 saja. Maka sedikit untuk perbezaannya dikapit dengan hari 9 yaumut tusaah, hari ke-9. Ya, hari 10 yaumul asyura. Ya, afdalnya ialah berpuasa. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki anak-anak kecil pun berpuasa. Rasulullah kata, berilah permainan pada hari 10 Asyura kepada anak-anak kecil supaya dia leka tidak makan, ya, supaya seolah-olah dia menahan makan itu, dia mengingati hari 10 itu sebagai hari yang besar, ya, berpuasa pada hari 10. Dan Rasulullah juga pergi kepada ibu-ibu yang menyusu anak-anak pada hari 10 Asyura ini, mohon mereka berpuasa. Ibu-ibu radak ni, ibu susuan ini, kan orang Arab biasanya menyusu anak-anak orang lain pada 10 pada anak kecil umur 2 tahun ke bawah, termasuk Nabi Muhammad juga pernah menyusu dengan ibu-ibu susu. Maka Rasulullah pergi kepada ibu-ibu susu, bagi tahu, ya, 10 Muharram berpuasa. Dan ya anak-anak kecil ini, ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah meludahkan dalam mulut anak-anak itu supaya dia tidak lapar pada hari 10 Asyura. Itu kelebihan, ya, Nabi lakukan kepada anak-anak kecil. Itu pun disuruh pada anak kecil. Tambahlah kita, ya, sangat dituntut untuk berpuasa. Eh ustaz, kami tak niat tadi sebelum subuh. Lah, ni lepas memang subuh tak makan apa lagi? Kau makan roti canai lah. Tak lagi kan? Tak boleh niat kan? Niatlah hati, bukan nak melafaz nawai itu saum awai payah lah begitu. Nak melafaz ni payah. Niat jelah hati. Puasa Asyura kerana Allah Ta'ala. Puasa 10 daripada kerana Muharram kerana Allah Ta'ala. Berpuasa pada hari, ya, sunat pada hari pada 10 Muharram. Udahlah, apa payah? Niatlah mati. Ya. Ya. Oh, nak niat pasal niat menyebabkan tak puasa. Oh, rugi, rugi. Rugi. Ya, oleh sebab itu, salah satunya pada hari 10 Muharram ini diminta untuk berlapar kerana mengenangkan, ya, kepayahan, kesusahan, kepedihan, ya, para-para anbiya dan rasul, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dalam sejarah menceritakan 10 Muharram ini, ya, berbagai-bagai peristiwa berlaku, di antaranya Nabi Adam alaihi salam kepayahannya dikeluarkan daripada syurga bertemu dengan Sayyidatina Hawa pada 10 Muharram. Nabi Allah Ibrahim, ya, sejuk atau berada dalam api marak yang dibakar oleh Raja Namrus itu, maka terlepasnya pada 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam terdampar kapalnya di Bukit Judi pada 10 Muharram, ikut kiraan para-para ulama tarikh, ulama sejarah. Ya. Dan pada 10 Muharram juga Nabi Allah Yunus dilemparkan oleh ikan nun ke pantai. Ya. Orang mengambil sejarah dari situlah yang buat bubuk Asyura tu. Nabi Nuh AS turun kapal, tak ada banyak dah makanan, semua bijirin yang ada buat turun masak sekali. Tu orang Melayu pun dulu-dulu semua bubuh, jenis bijirin ni bubuh belakang. Biji kacang pol, kacang kuda, kacang hijau, semua jenis kacang bubuh. Dia kata Nabi Nuh AS buat turun daripada kapal tu, apanya ada bijirin semua campur sekali. Oh, tak disuruh pun macam itu. Tapi orang Melayu ni dia bagus tengok sejarah sampai tahu tu diikut. Nabi Yunus AS, bila dia duduk di ikan nun, ikan nun lapar. Nabi Allah Yunus AS keluar daripada ikan nun tu minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah beri rezeki nak makan ni. Ya, maka Allah jumpakan dia dengan pokok yang menjalar. Dalam kitab kata pokok menjalar. Menjalar ni yang macam pokok labu, macam pokok kledek. Maka orang Melayu pun bubuh semua jenis pokok menjalar. Kecuali buah temikai aku tak bubuh kot. Hak lain semua bubuh.
Asal labu ya, kan pokok labu tu menjalar, ma'rusyat dalam syarat kata. Pokok yang menjalar. Tak mention pun pokok apa. Cuma orang Melayu ni nak ambil abdal belakang, dia bubuh semua. Itu kawah kita tu penuh dengan jenis-jenis tu. Padahal nak buat makan, yang kita kata pada dulu 10. Dia lebihkan makanan, pemberian kepada ahli rumah kamu, kerabat-kerabat kamu, saudara-saudara kamu, jiran-jiran kamu, miskin anak yatim. Pada hari 10 ni disuruh buat makan lebih, buat pemberian lebih. Ya? Orang dulu dia campurlah semua tu sebab tak banyak ada benda. Campur belakang buat hadiah ke orang. Bagi ke orang pada hari Asyura, sebab betul pada 10 Asyura disuruh lebihkan. Itu riwayat tu, bukan main-main. Ya Rasulullah kata lebihkan kepada ahli keluargamu pada pemberian-pemberian dan juga makanan pada hari 10 Muharram. Itu sebab eloknya berpuasa, dibuat makan, dihadiah kepada orang, kita berbuka puasa, alhamdulillah. Ya. Sebab tak lama lagi kita ni pun ya, sebab Ustaz Rizan tadi baca Quran kan, surah Infitar kan? Surah Infitar. Ya. Apabila kubur itu dibongkar, wa idzal qubur bu'thirat kan? Kan tadi kan Ustaz Rizan baca surah Infitar. Ke surah apa tadi? Tak silap saya lah. Kalau tuan-tuan tak khayal, surah Infitar itu. Surah yang kedua tu surah Duha. Kedah. Kau tak ingat surah apa tadi? Kan Ustaz Rizan baca idzas samaa'un fatarat. Betul tak? Kedah. Tak ingat. Tak tahu lah. Tak apalah. Ya sah je semayang tu insyaAllah. Sah je. Ya. Sebab sepatutnya. Yalah. Kena. Ya. Kusyuk kosongkan hati. Ya. Tahalli. Tahalli. Tajalli. Ha, sepatutnya gitulah. Salat ini juga tasawufnya kena ada. Bukan zahir fekah saja. Fekah sah insyaAllah. Tapi dalam tasawufnya solat itu kena adalah roh solat itu. Itu sebab dalam solat ini kena kosongkan jiwa dengan dunia. Ya. Ya, tahalli, takhalli, tajalli. Sepatutnya gitulah. Ya, dalam ilmu tasawuf kita belajar yang itu kan. Ya, mengosongkan jiwa lalu masukkan benda-benda yang sebaiknya. Sebab itu bila imam baca kita, walaupun kita tak faham makna ayat itu, masukkan jelah dalam jiwa kita, masukkanlah hati kita, sudahlah, mudah memadai begitu. Ya, jangan seboleh-bolehnya, janganlah mengkhayalkan diri. Ya, ingat makan roti canai, ya, ingat nak buat cok kodok, jadi rugilah, jadi rugi. Sah mayang tu pada fekah, sah saja. Ya, oleh sebab itu, sebab tak lama pun kita nanti pergi ke kubur. Ya, makabir. Tak lama pun kita akan pergi. Tak mesti tua, bukan syarat untuk pergi ke kuburan itu tua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun. Tiga kali Allah ulang kata ta'lamun, kan? Tiga kali kan Allah. Ha, dengan main-main tu. Ha, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun. Sekali lagi Allah ulang tiga satu surah tu, dekat-dekat pula tu. Ha, oleh sebab itu kita ambil tahulah tentang kematian kita ni. Ya, Allahu akbar. Ya, oleh sebab itu hidup ni tak lama pun. Ya, oleh sebab itu tambahlah amal soleh. Ya. Ha, itu tadi bila surah Infitar tu idzas samaa'un fatarat wa idzal kawaakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ya, nanti berlakunya pecahnya lah langit, ya. Bergugurlah, ya, wa idzal kawaakibun tasarat. Habis bintang-bintang bertaburan, gugur jatuh. Ya, apabila wa izal bihar, apabila laut itu sudah melimpah, wa izal biharu fujirat,
Wa izal qubur bu'sirat. Maka kubur-kubur pun habis terbongkar. Wa izal qubur bu'sirat. Ya Allahu akbar. Ya. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Allahu akbar. Itu Allah pesan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allahu akbar, ya. Tak ada lagi dah yang ada pada kita, ya. Oleh sebab itu, ya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, kenapalah kita ni nak derhaka kepada Tuhan kita? Oleh sebab itu, mudah-mudahan ya di 10 Asyura ini kita buat amal saleh, ya. Ya, bulan Muharram ini buku-buku amal pun baru. Ya, buku catatan amal itu buku baru. Ingat, besok ni kita akan dihisab. Hisab besok, tiga cara di antara ulama berpandangan. Tiga cara nak timbang amal kita ni. Hisab ni, kata hisab tu. Itu sebab kalau dunia ni pun ya banyak nak kira payah, tambah besok dah. Bukanlah payah sikit Allah tu nak kira amal tu, dah. Tapi kita menghadapi kepayahan apa dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara Allah timbang amal kita, salah satunya Allah timbang diri kita tu sendiri. Diri kita ni, salah satu ulama kata cara Allah nak timbang amal, Allah timbang diri kita ni. Allah tahu dalam diri kita ni ada amal bab soleh, ada amal jahat. Amal baik, amal buruk, Allah tahu. Kalau yang baik dalam diri kita ni berat pada kebaikan, maka amal soleh banyak, maka beratlah pada kebajikan. Satu, timbang diri kita ni, ya. Yang kedua, timbang buku amal tu, ulama kata. Ditimbang buku amal soleh yang dicatat, kiraman katibin, ya. Nah, tu yang dicatat oleh malaikat yang berada di sisi kita tu, ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah tu kan? Dalam surah tu kan tadi kan? Ada kan ayat berapa tak ingatlah, tapi adalah yang disebut ya kiraman katibin tu, ya. Dicatat amal kita lalu dikira, buku itu ditimbang oleh Allah Taala. Allah tahu berat kebajikan dan buruk. Allah ditimbang buku tu, ulama. Yang ketiga, Allah keluarkan benda baik itu menjadi satu benda, benda kejahatan kita yang buat itu satu benda Allah keluarkan. Lalu Allah timbangkan dua benda itu. Benda baik dia jadikan satu benda, tak disebut benda itu macam apa, tetapi boleh ditimbang. Yang jahat, yang buruk itu juga ditimbang, jadikan satu benda untuk buat timbangan. Kok mana pun tak lepas kita. Sama ada timbang diri, sama ada timbang kita, sama ada timbang amal itu sendiri. Tak lepas kita. Ya, tak lepas. Oleh sebab itu, pada 10 Muharram juga disuruh kita berzikir. Ya, selain kita berpuasa, selain kita buat bagi makanan, berhadiah, berinfak, ya, pada hari 10 Asyura juga ya disuruh kita, di antara zikir yang disebut dalam kitab oleh ulama, disebut dengan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh dibaca dengan hasbi Allah. Ya, hasbi itu untuk diri sendirilah kan. Ya, itu nisbah pada kita. Diri sendiri, hasbi. Hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Eloklah bagi saya kalau pandangan dalam kalimah Arab ni dibaca dengan na. Hasbunallah. Sebab ramai. Jadi dapat pahala tu ramai. Ya? Hasbuna. Na tu untuk kita, kami. Ramailah. Ya? Orang lain pun dapat sama. Kita baca insya-Allah, ya, pahala daripada zikir itu kita dapat, orang pun dapat. Ya? Sebab kita nak belaka-belaka baik semuanya. Ya, jangan kerekuk ya. Kita dok baca, demo tak baca. Tak apa. Ya, tak rugi pun. Boleh untuk kita, sebab doa kepada orang lain yang orang lain tak tahu, itulah di antara terbaik yang kita boleh bagi, kepada sedekah yang terbaik kepada orang lain. Tak payah cerita lah. Tak payah cerita. Ya. Kita baca dengan hasbunallah.
Ya, macam enggak hak lain-lain pun kita minta untuk orang lain sama, supaya orang lain pun dapat untuk ilmu, kaya dengan ilmu. Allahumma aghnina, boleh baca aghnini, Allahumma aghnini ilmi, boleh. Tapi cantiknya Allahumma aghnina, ya Allah kayakanlah kami dengan ilmu. Eh ustaz, nak mengaji pun tak nak boleh ilmu apa? Tak, doa dulu. Doa dulu, mudah-mudahan nanti pakat kaya ilmu. Begitu ke harta. Nabi pun suruh doa wirid, ya. Warid dan warid daripada kitab-kitab maksur, doa maksur, ya, iaitu disebut dengan Allahumma zidna rizqan halalan kasira. Ya Allah, tambah bagi kami rezeki yang halal lagi banyak. Nabi di antara doa tu dia baca masa sujud. Masa sujud dia baca doa tu. Allahumma zidna rizqan halalan kasira wa imanan sahiha wa uluman nafi'ata wa sihhatan jayyata wa zaka'an 'aliya wa qalban safia wa nasran 'azima. Nabi ni kalau sembahyang sunat dia baca doa banyak dalam sujud. Ya, kita macam itulah kalau sembahyang sunat, banyakkan kita doa masa sujud tu. Ha, jangan berimam. Kalau berimam, makmum tu macam-macam PA-nya. Kalau main sunat, kita seorang, ya. Ya, kita tahu berapa orang yang ikut kita main sunat, ya. Ya, tapi kalau yang fardu ni, kalau banyak sangat doanya dalam sujud, ya, payah pada makmum pula, bukan? Payah pada makmum. Ha, maka main sunat kita di malam ke di siang ke, yang sunat-sunat itu doa waktu sujud tu. Ya. Kaya ni bukan untuk seorang, ya. Kalau kita seorang kaya, hak lain susah, teruk kita. Teruklah kita. Orang nak curi harta kita, orang nak ambil harta kita, orang nak semua hak kita. Sebab kita seorang je kaya. Kalau pakat kaya belakang, siapa nak curi hak siapa dah? Ya? Kaya belakang dah. Ya tak? Itu sebab seorang doa ni bagi ramai-ramai. Itu sebab ila kita biasa semayang subuh ni. Kalau boleh ramai, kita ramai semayang subuh ni sebab bagi pandangan Imam Syafi'i, bila doa kunut itu dibaca, sebelum lagi kita buat kerja apa, tengok doanya itu bagus. Beri hidayah, Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait. Bagi kami semua hidayah, ya Allah. Allahumma hdina. Kalau seorang-seorang, Allahumma hdini je lah. Ya, seorang kita je lah. Tapi kalau kita ramai-ramai berjamaah, Allahumma, Allahumma hdina fi man hadait. Ya, itu sebab sebelum akhir tu dibaca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nastaghfir. Kut mana pun dalam buat baik itu pun suruh istighfar lagi. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu sebab doa kunut ni awal deras, tengah pelan, akhir dekat akhir tu pula deras pula imam. Kalau imamlah dia akan baca macam tu. Sebab dalam doa kunun ada dua benda. Satu penyataan, satu permohonan. Ya? Penyataan ni contoh, abah saya tak ada duit. Minta duit? Ha, minta lain. Kenyataan lain. Maksudnya dua benda dalam satu benda yang sama. Ha, itu doa kunun tu. Jangan duk heranlah kenapa imam maula deras. Lepas tu pelan. Oh, dia tak ingat kot. Bukan maksudnya tak ingat. Dalam kitab sebut macam tu. Ya? Pelan. Lepas tu deras pula. Lepas tu pelan, habis, baru sujud. Ya, kalau permohonan itu dibaca dengan ramai, kita pun kata aminlah, aminlah. Allahumma ahlina fi man hadait. Kita pun katalah amin. Ustaz, kalau kata amin, batal ke sembahyang? La ilaha illallah, siapa nak batal? Baca amin lepas fatihah tu boleh pun. Amin. Tak ada semua batal pun. Bila baca Quran, imam baca Allahumma rina fi man hay. Boleh baca amin ke tak? Dia kata kalau baca amin batal sembahyang. Pulak dah yang dia amin dua kali Fatihah saja tak batal, tanya pun batal tak batal. Dia pening lah tu. Tu yang senyap. Allahumma rina fi man hadait. Senyap. Senyap tu senyap apa tak tahulah, baca apa tak tahu. Dan imam dah baca Allahumma rina fi man hadait. Ya Allah, hidayahkanlah kami seperti mana engkau hidayahkan orang-orang terdahulu pada kami. Allahumma hdina fiman hadait.
Wa'afina fi man afai, afiatkanlah kami ya Allah seperti mana engkau afiatkan orang-orang yang terdahulu pada kami. Sehat, bila sehat ni ibadat pun boleh buat. Kalau tak sehat bukan tak boleh ibadat, tapi laih sikitlah, teruk sikitlah. Dah gastrik, tak boleh puasa. Puasa wajib pun tak lepas, puasa sunat pula. Oh, gastrik tak boleh. Tengok, tak sehat. Itu bila ramai-ramai minta Allahumma afina fi man afait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Berkatkan apa yang engkau bagi ya Allah. Barik lana. Itu sebab rugi nak kalau buat kerja, semayang subuh tak buat, kerja saya tak ada berkat. Tak minta dengan Allah Ta'ala. Barik lana fima a'taik. A'taik itu pemberian. Apa yang kau bagi ya Allah, berkatilah. Ini tak minta. Terus kerja, terus buat amal. Rugi hidup. Ha, itu kena pesanlah kepada diri kita, kepada anak-anak kita, cucu kita. Rugi sangat. Tak boleh apa. Yang berkat tentulah tak ada. Sebab dimention dalam doa tu disebut barik lana, berkat, keberkatan ya. Berkat ni tak boleh nak kira dengan pensel, tak boleh tulis dengan pen, tak ya. Hanya dapat nanti Allah bagi, kita merasai dan orang lain akan mendapatinya. Itu berkat. Barik lana fima a'tait. Rugi oh. Rugi. Tak apalah pandangan ya, pandangan daripada mazhabnya lain, tak baca kunut tu, tak apa dia baca doa di waktu lain. Dia baca kunut, doa kunut tu di waktu lain, tak ada masalah ya. Cuma kita yang berpandangan mengambil pandangan daripada pandangan Imam Syafi'i ya, kalau ada beramal dengan itu doa ya. Kita mengikut Syafi'i, doa kunut itu selepas rukuk. Ya, pendapat mazhab lain dia sebelum rukuk. Tak ada masalah. Lepas baca surah terus baca doa. Boleh. Tak ada masalah. Ya, jangan keliru jelah. Cuma kita Syafi'i, ya, kita mengikut pandangan dari pandangan kitab, ya. Pada pandangan mazhab Syafi'i ni, bila baca doa ni kunut ni terutamanya lepas pada rukuk. Ya. Lepas surah pun boleh. Ya. Tapi kita dah kebiasaannya lepas dan mengikut pandangan ya Syafi'i dan umat ulama Syafi'i lepas daripada rukuk. Baca lepas rukuk. Ya. Kalau tersilap baca lepas surah, boleh, sah saja. Sah saja, tak ada masalah. Ya. Tapi dah kita biasa beramal begitu, tak apa. Ya, lepas daripada rukuk kita berdoa ya bagi pandangan Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i. Oleh sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan baki umur yang ada, zikir itu jangan tinggallah. Ya. 10 Asyura dan bulan Muharram ini dibaca dengan ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Dan istighfar itu jangan tinggal. Ya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Seperti mana diceritakan dalam riwayat yang diceritakan Imam Ahmad Ibn Hanbal ya, pergi mengembara ke sebelah utara Syam, ia berjumpa dengan seorang pembuat roti. Ya. Dia sampai kampung tu, satu tempat tu sembahyang waktu maghrib, setengah kata setengah kata isya, tak kisahlah ya. Lepas dia baca Quran, dia pun tertidur di masjid itu. Bila dia tertidur dalam masjid itu, dia orang musafir, letih berjalan daripada Madinah ya, berjalan-jalan sampai ke Syam. Syam ini dulu negeri Jordan, Lebanon, Palestin, Syria, itu dikira sebagai negeri Syam dulu. Ya, maka berjalan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu sampai ke bumi Syam. Sampai satu tempat, solat dia. Lepas dia solat, dia baca Quran, tertidur dia di masjid. Marilah Tok Siah. Ya, noja lah. Istilah bukunya noja Tok Siah. Tok Siah kata, tuan, tak boleh tidur di masjid. Oh, tak apalah.
Imam Muhammad tak lawan. Imam Muhammad kan imam, orang soleh. Tak apalah, dia keluar pada masjid, rasa letih, dia pun tidur pula di balai lentang masjid. Dah habis mayang, Tok Siak pun balik. Tapi Tok Siak teringat, rasa orang tadi tak keluar pada masjid itu, dia pun patah balik. Tengok-tengok Imam Muhammad masih lagi tidur di balai lentang. Dikatakan oleh Siak itu, tuan tak boleh tidur masjid walaupun balai lentang. Imam Ibn Hanbal tak lawan. Oh, alim ni tak lawan. Dah kerja dia, kerja Tok Siak. Dia tak lawan. Kalau kita hangit, masjid ni bah, rumah Allah, untuk semua takut tak boleh. Kalau kita lah hangit lawan, dia dah tak apalah. Jadi Tok Siak tu betul, betul bendul suruh. Dia tak kenal tu Imam Ibn Hanbal, tak apalah. Keluar, keluar bincang-bincang. Tok Siak pun balik, Imam Muhammad tak tahu nak pergi mana. Tapi dilihat oleh seorang jiran masjid itu, ada seorang pembuat roti. Orang pembuat roti ni kata, tuan, tuan ni musafir ke? Ya, mari tidur rumah saya. Ha. Imam Muhammad tak payahlah, biarlah saya mengembara ni. Dah, tuan pembuat roti kata, mari tidur rumah saya. Tidurlah, pergilah rumah dia, dekat sebelah masjid. Ha, sebelah masjid. Gamaknya rumah Tok Siak lain lah kot, gamaknya dulu-dulu, kita tak tahu. Tapi dia tu buat roti, dia buat roti. Bila dia tengah buat roti itu, dia duduk zikir. Dia duduk zikir. Imam Ahmad tanya, wahai tuan, tuan ni sambil uli roti duduk berzikir apa? Duduk baca apa? Imam Muhammad tanya dia, tuan, saya daripada muda sampailah ni, umur saya tua ni, saya duduk berzikir dengan Allah Ta'ala. Zikir saya ini saya ikut seperti mana yang disebut dalam ajaran para ulama kita. Dia kata apa? Dia kata, bila setiap kali aku baca, semua hajat aku ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Cuma satu je lagi aku tak, Allah tak tunaikan hajat aku berdasarkan kepada zikir yang aku baca ni. Imam Muhammad kata, apa yang kamu baca? Aku baca kalimah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya, aku baca itu sepanjang daripada muda sampai tua, semua hajat aku Allah tunai. Lepas tu apa satu lagi yang kamu tak tunaikan hajat kamu di atas zikir yang kamu baca itu? Dia kata, aku berhajat sungguhlah nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku dengar itu alim sangat, tapi tak mungkin aku jumpa dia sebab aku duduk di Syam, dia duduk di Madinah tu. Di sebelah Basrah tu, Madinah tu. Ya, sebelah Madinah tu, Hijaz tu. Tak mungkin, dia kata. Aku pun tak mungkin nak sampai ke sana dengan keadaan aku sebagai seorang pembuat roti ni, dan dia pun mungkinlah tak datang ke tempat aku ni. Imam Ahmad Ibn Hanbal kata, wahai tuan, pada malam ini Allah telah menunaikan hajat kamu. Pasal apa? Sayalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad kata, aku pun tak tahu kenapa aku datang ke sini, tapi tergerak hati oleh Allah Ta'ala nak mari ke tempat kamu ini atas asbab. Dengan zikir kamu itu menyebabkan Allah menghendaki aku dah. Aku bukan nak ambil hadis. Aku bukan nak mengaji di sini pun. Bukan di sebab ini bukan ada guru pun, dia kata. Bukan ada orang yang nak bagi hadis pun. Tapi Allah menggerakkan aku untuk datang tempat ini, ya, dengan asbab zikir kamu itu. Itu sebab tuan-tuan, ya, sesuatu kalau kita berhajat dengan Allah Ta'ala, terutamanya kita ni lah, ya, nak mati dalam keadaan, ya, husnul khatimah. Ya, banyakkanlah zikir. Tak usah banyak-banyak. Ya, padan dengan satu dua zikir, tapi diamalkan zikir itu banyak-banyak. Contoh macam bulan ni, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kita boleh hafal ni itu. Kalau tak boleh hafal, astaghfirullah je lah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu pun tak boleh, koman sungguh lah. Tak kerti dah, orang suka tanya, ustaz ada pendek lagi tak? Mana ada pendek lagi, astaghfir. Mana ada? Astaghfirullah, tu paling pendek dah tu. Paling pendek. Orang kita ni suka hak pendek-pendek. Tapi kalau buat harta, nak panjang-panjang. Rumah nak panjang-panjang. Ya, nak duduk rumah besar-besar. Tu dunia. Tu dunia. Semua nak banyak-banyak hak dunia ni. Bini nak empat, kalau boleh. Tapi tak lalu pun, muhung ya. Muhung ya. Orang masjid ni seorang tak mari lagi minta ke saya kahwin dua, tiga. Tak ada.
Kalau mati kot nak kawin lain tu ada, tapi kalau nak tambah dua tiga tak ada kot. Tak ada kot. Dia kata tuan dulu. Eh, saya bagi orang lain dulu. Tolong orang lain dulu. Kalau orang lain dah tak nak, tak tahulah pula ajilan eh. Ajilan. Ajilan bagus dia, bagus alhamdulillah. Nah, okey. Ya, oleh sebab itu, ya. Amal soleh jangan tinggal, zikir pun jangan tinggal. Ya, sebab zikir tu salah satu antara ubat vaksin ya untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, oleh sebab itu, jangan tinggallah. Tak salah banyak-banyak sangat. Yang itu nak ambil, yang ini nak ambil, nak ambil, semua nak ambil. Tetapi amalnya tak. Padan dengan satu, dua tapi berterusan. Ya. Sebab Allah sebut dalam Quran begitu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu. Faqultu astaghfiru, mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan ya Allah mengampun. Itu lepas amal soleh pun kita beristighfar walaupun dah buat amal soleh. Allah sebutlah masa Rasulullah masuk ke kota Mekah, iza jaa Rasulullah wal fat. Ya. Apabila diberi pertolongan Allah untuk membuka kota Mekah. Ya, afwaja orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah masuk berpusu-pusu. Tapi Allah kata, wahai orang yang beriman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa? Jangan kamu rasa bangga, hebat. Ya, orang Arab jahiliyah tu masuk Islam bangga, ramai berpusu-pusu afwaja. Tapi kamu ingat, takut terdetik dalam hati kamu itu bangga dengan usaha sedikit kami ini tengok semua orang Mekah masuk Islam, sedangkan itu semua daripada Allah Taala. Ya, itu sebab kita dalam dunia ni dan hidup ni tak payah bangga lah. Ya. Ustaz kami tahun ni korban 30 ekor sudah hebatlah. Ya. Padahal kita tak ada pun bertasbih, ya, beristighfar kepada Allah Taala, bahkan kita berbangga-bangga, rugi. Dah masa buka kota Mekah tu pun Allah pesan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada setengah-setengah masjid ni pun dia bangga-bangga. Oh, masjid kami lawa. Masjid kami mahal. 30 juta. Tapi kawan tak ada jemaah. Ruginya. Ya. Kadang-kadang setengah tu hebat masjidnya. Nak bangga lah tu? Jangan. Tak payah. Sebab kita takut Nabi kata di akhir-akhir zaman nanti. Agama Islam ini tinggal hanya bangunan masjid saja besar-besar lawa-lawa. Tapi pengimarahannya tidak ada, na'udzubillah. Ya, itu tak buat, itu tak laksana, itu tak, ya, ya Allah. Ya. Yang kedua, nama sejak Islam. Orang tu nama dia Islam, tapi amal Islami dah tidak ada pada dirinya. Takut kita tuan-tuan. Nama punya elok, cantik. Muhammad Firdaus bin Muhammad Jannah. Elok nama, surga belakang. Tapi perangai, na'udzubillah. Ke arah neraka semuanya. Jangan. Ni Nabi sebut. Sebab Nabi sebut tu sebab kelebihan Nabi. Yara khalfihi ka amami. Ya? Dapat tahu apa yang berlaku di hadapan di belakang tu. Yang Nabi tak nampak tu. Seperti mana tengok depan. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Ya? Ni dah waktu subuh ni takutnya setengah jam ya kan. Sebab nanti COVID dia jaga. Ha, tak apalah. Takat tu lelukut. Nanti COVID jaga. Kita pula tak boleh jaga. Sebab tazkirah subuh ni takat ke setengah jam kan. Setengah jam. Ni dah lebih lah ni. Masuk syuruk lah ni. Nanti dia bangun. Letih kita. Ya, biar sebelum dia bangun dia mamai lagi ni. Kita boleh berhenti lah kot dia. Kita sambung lah lain-lain kali pula. Dan ni bukan boleh lama-lama. Maghrib kan insya. COVID tu tidur. Tak apalah waktu tu. Saat lagi depan insya dia bangun pula. Ni antara subuh, lepas subuh ya. Matahari naik tu kira nak jaga dah dia ni, nak jaga dah. Nak jaga dah dia. Baik-baik. Tak apalah, kita ikutlah SOP tu. Ya. Tapi dalam hidup kita ni kena buatlah amal soleh. Tapi jangan duk bangga. Ya, jangan duk riak. Jangan, sebab amal soleh segi fiqah selesai, tapi dari tasawuf pula tak selesai. Rugi kita. Rugi. Tak ada apa.
Tak ada apa. Oleh sebab itu mudah-mudahan mudah-mudahan ya diberi kerahmatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita dapat diringankan oleh Allah Ta'ala diri kita ini untuk melaksanakan amal soleh, utamanya solat lima waktu ini berjamaah. Ya, lima waktu ini berjamaah. Ya rugi kah tak berjamaah? Ya, sebab apalagi yang lebih pada kita ni solat je lah. Solat. Hal lain tak ada ke? Payah lah sikit. Payah sikit. Ya? Payah sikit. Ya? Payah lah sikit. Kot-kot lah. Nak banyak lain tu tak ada ke? Tak tahulah pula. Sengah-sengah, derma-derma dah, duit derma pula dia pun tak guna pula dah, tu payah juga. Sengah-sengah lah. Punya derma lah kita berhazab, suruh orang tolong sudah jalankan. Derma simpan pula duit tu. Ya? Contoh. Ada sengah-sengah tempat macam tu. Banyak tempat dah saya ni kerja, macam-macam lah pengalaman tu dalam buku tak ada. Cuma pengalaman hidup tu ada. Umur pun 52 lah. Tahulah sebab sikit dunia ni. Masjid, kerja di bahagian masjid 3 tahun. Ya, penolong pengarah bahagian masjid. Tak lalu dah jaga masjid 600-700 lebih masjid di Perak ni. Minta lah di daerahnya lempar di Kuala. Tak apalah, baguslah, tak ada masalah. Jagalah 82 masjid pula. 82 ni pun macam-macam PR. Ya, macam-macam. Sengah-sengah tu tunjuk kat kita slip. Bank. Simpan duit 200,000, 300,000. Ya ustaz, masjid kami ni ada 500. Tu dia dah buat apa duit banyak-banyak. Kan boleh pusaka, saya kata. Kan boleh pusaka duit tu. Contoh. Sungguh-sungguh tuan-tuan. Saya dah biasa kerja di Keroh, Lenggong, Gerik, Taiping, Ipoh. Alah sini, tak tahu nak pencin sini kan. Wallahualam. Ya. Kalau tak lalu pencin, dah 50 lebih lah bagi orang lain lah pula. Dah sungguh. Sungguh. Dah, dia pun seronok tu. Tunjuk kita duit berapa? Kami banyak 500,000. Dia buat apa duit banyak? Bukan boleh pesaka apa kan? Mati kita Tuhan tanya juga. Kenapa tak jalankan duit orang derma ni, orang wakaf ni? Simpanlah ustaz, esok nak guna. Bila nak guna lagi? Gunalah lah ni. Contoh. Ya maaf lah, dia cerita ya. Cerita tak apa kan? Bukan mengata, cerita. Contoh saja. Oleh sebab itu kita nak derma, alhamdulillah. Tapi kau tak berjalan pula derma kita tu. Yang boleh sebenarnya jemaah lah. Hak kita punya. Yang jemaah ni hak kita, boleh kat kita. Kita buat. Kita buat. Mari. Lima waktu tu jangan duduk malas. Di mana kita duduk jemaah lah. Di mana kita duduk pun jemaah lah. Ya? InsyaAllah. Kalau tak duduk di kawasan Masjid Ridwan ni, masjid mana pun mayang jemaah. Sebab jemaah tu dalam diri kita sampai ke mati kita nak istiqamah. Itu antara yang lain yang boleh. Boleh kat kita. Hak lain tu tentu lagi lah. Tak nak kahwin dua tak lalu lagi. Yang tu pada lambat jauh sikit lah. Sebab ubat berani tak ada. Ubat kuat ada, ubat berani tak ada. Ubat kuat berlombok, ubat berani siapa pun tak jual. Cuma ada dalam ni saja. Dalam ni ada takwa, ada iman, ada dalam ni je. Itu ubat berani. Contoh je lah ni. Lah, 7 suku dah. 4 minit lagi tambah. Minta maaf banyak-banyak. Covid kata hidup lagi Covid ni. Minta maaf banyak-banyak ni. Dah tazkirah, nama tazkirah subuh kan. Minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang baik itu semuanya ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takat tu dulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Qul a'udzu birabbil falaq wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajman. Allahumma 'alina bil 'ilmi wa zinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil 'afiyah. Allahumma zidna, Allahumma zidna, Allahumma zidna rizqan halalan kasira wa imanan sahiha wa uluman nafi'ata wa sihatan wa zaka'an aliyah wa qalban safiya wa nasran azimah.
Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ya amanal khaifin amminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.